Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku ya, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Seperti biasa, aku mau beres-beres rumah. Pertama-tama tadi aku udah beresin kamar depan ya teman-teman. Lanjut ke ruangan TV ini, aku tuh emang tidurnya tuh suka di depan TV ini ya teman-teman, biar enggak sepi gitu kalau di kamar tuh TV-nya rusak gitu. Oh iya teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Lanjut ke video ya teman-teman, aku lap-lap ini ya lemari TV-nya, lanjut ke kulkas, maksudnya ke kipas, lanjut ke ruangan ini ya teman-teman. Ini tuh tempat perkakas pas suami, di sini tuh suka berantakan banget ya. Padahal ini tuh ruang tamu gitu, tapi aku bingung gitu ya, rumahku tuh belum ada kursi gitu, jadi ya masih seperti ini ya teman-teman. Aku bingung juga mau mindahin kemana. Lanjut aku mau nyapu-nyapu kamar depan ya teman-teman. Setelah nyapu-nyapu depan, maksudnya kamar depan, lanjut ke ruangan tamu. Oh ya teman-teman, udah pada beres-beres belum? Ayo semangat ya beres-beres rumahnya, jangan males-malesan, biar rumah kita tetap bersih, jauh dari debu ya teman-teman. Walau sudah disapu tiap hari, debu-debu tuh pasti akan datang lagi. Jangan lupa kolong-kolongnya juga ya teman-teman, karena di situ tuh yang sering banget banyak debunya, karena jarang kesapuin gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi nggak benar-benar tuh yang di kolong-kolong tuh suka kelewat gitu. Dan ini ya teman-teman, lihat banyak sekali debunya. Ini tuh aku tuh hampir tiap hari ya beres-beres rumah, tapi tetap aja debu-debu tuh banyak. Dan ini alhamdulillah ya udah beres nyapunya. Lanjut aku mau ngepel. Ya teman-teman semua, kalau untuk so clean lantai atau pewangi lantai, kalian tuh teman-teman suka wangi apa? Kalau aku tuh lebih suka wangi sereh gitu ya teman-teman, lebih seger gitu wanginya. Dan ini udah hampir beres ya teman-teman ngepelnya. Tadi udah ngepel kamar, ngepel depan, ini ngepel dekat tangga. Jangan lupa kolong-kolongnya juga ya, harus diempel. Lanjut ke ruang TV ngepelnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebentar lagi malam tahun baru gitu ya teman-teman. Pada kemana nih acara tahun barunya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Kalau aku sih di rumah aja ya teman-teman, kumpul sama keluarga, paling bakar-bakar ayam atau jagung gitu. Oke, alhamdulillah ini udah beres ngepelnya, dan ini keadaan rumahku alhamdulillah udah rapi.
Lanjut, aku mau bikin goreng pisang. Ini adalah bahan-bahannya ya. Ada pisang goreng, pisang nangka, terigu, pewarna makanan, sama gula pasir. Aku mau bikin sarapan pisang goreng aja ya teman-teman. Untuk masaknya, untuk menu makan siang, aku masaknya nanti siang aja. Dan ini aku lagi ngadonin si terigu sama gula pasir. Aku tuh ngadoninnya pakai terigu, gula pasir sama pewarna, dan aku suka pakai air dingin gitu ya teman-teman, biar si goreng pisangnya itu riuk gitu. Lanjut, ini aku aduk-aduk ya teman-teman. Lanjut, aku mau kupasin dulu si pisangnya. Oh ya teman-teman, jangan tolong bantu channel aku ya teman-teman, dengan cara like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman, karena like itu sangat berarti banget ya untuk para YouTuber pemula. Jangan, usahakan juga nontonnya full durasi ya teman-teman. Kalau nggak full durasi, bisa setengahnya gitu, biar direkomendasikan oleh YouTube gitu ya teman-teman. Lanjut, aku mau goreng pisangnya ya teman-teman. Tadi minyaknya udah panas gitu. Lanjut, aku mau masukin si pisangnya. Dan ini tuh warnanya udah cantik banget ya. Siapa nih yang suka sama pisang goreng? Aku tuh hampir tiap hari ya teman-teman bikin pisang goreng kalau lagi ada pas suami, karena beliau suka banget ya sama pisang goreng untuk menu sarapan. Jadi pas suami tuh jarang banget ya sarapan atau makan nasi pagi-pagi. Jadi aku juga suka ikutan gitu ya teman-teman, kalau makan nasi tuh suka siang gitu. Dan ini alhamdulillah udah mateng pisang gorengnya. Aku mau angkatin. Dan ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Alhamdulillah pisang gorengnya udah beres, dan rasanya juga pasti enak banget. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, teman-teman. Bye-bye.